Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya, di mana saja berada. Kembali lagi kita membuat konten di dalam pasar tempat toko Fitri. Ini tokonya Fitri sahabat ya, Jalan Bambang Suparno. Di dalam pasar sahabat ya, ini tempat saya belanja. Dan biasanya saya berlaku nota saya di sini. Jadi saya biasanya pelanggan saya cuma bawa nota langsung dilayani di sini. Salah satu toko yang memberi kepercayaan kepada saya, jadi walaupun tanpa modal saya bisa lagi berputar karena ngambil di sini sahabat ya. Nah, Fitrinya sembunyi dia. Ini entah kemana dia sembunyi ini. Dia tidak mau katanya dia. Nah, ini sahabat ya tempat saya. Dan ini toko dulu, ini toko saya sahabat ya. Tuh sampai sana sahabat. Saya dulu punya dari sana sampai ke sini. Tapi panjang tokonya tapi kosong isinya biasanya. Nah sekarang saya tidak ada lagi sama sekali tokonya. Saya hanya ngambil lagi kembali di bekas toko saya ini. Jadi saya kreditkan di sekitar pasar, di dalam. Dan apa saja yang ada di sini dan sesuai kebutuhan teman-teman yang ada di pasar. Jadi saya melayani sistem kredit saya buat dia. Saya bayar 5.000, 10.000 tergantung kemauan dia. Karena kadang-kadang saya tidak memberi patokan. Kalau dia banyak ambilannya biasanya dibayar 20 atau mungkin juga 10.000 tergantung besarnya pengambilan. Jadi begitulah sahabat ya. Tapi Fitri ini sampai ke sana tokonya, ini sambung lagi di sana satu toko lagi, kemudian di sebelah sini lagi satu. Nah, ini jadi luas sahabat ya. Jadi bagi teman-teman yang penjual mau jual kembali di sini bisa beli, harganya murah bersaing insya Allah. Ini termasuk sudah toko grosir di dalam pasar. Salah satu yang menjadi langganan setianya saya khususnya. Jadi saya selalu belanja di sini sahabat ya. Dan pasar ini sebetulnya agak sepi sebetulnya. Orang bisa dikatakan lewat di sini jarang sekali. Nah, ini salah satu penjual pilus yang terlaris pilusnya. Termasuk paling laris pilusnya ini. Nah, ini balik dulu. Ini penjual pilus sahabat ya. Ini orangnya di Pasar Palaran. Jadi bagi teman-teman yang memiliki acara mungkin membutuhkan pilus banyak, silakan order di sini. Tapi saya kira bukan cuma pilus saja, dari kue-kue yang lainnya, mau acara-acara pengantin boleh pesan di sini orangnya. Orangnya cantik lagi sahabat, dan bersama suaminya di sebelah sana. Tapi kedua orang ini saya tidak tahu, cuma sering saya panggil Mbak Nur. Mbak Nur, benar nggak Mbak Nur namanya? Suaminya juga saya nggak tahu. Tadi ada saya buat video sebelumnya, suaminya langsung selalu tadi angkat tangan. Oke sahabat, barangkali ini saja informasi dari wartawan Pasar Palaran, Pak Sahidin Jenggot. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya, ya, menambah subscribe, apalagi subscribe-nya yang satu yang sudah 18 subscribe di lagi di banner ini. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan, sedang dilakukan perbaikan terus-menerus. Semoga dapat dimonetisasi kembali. Oke sahabatku semuanya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.